let's study about the part of speech. Okay, why we must be know about the part of speech? Because without knowing about the part speech, the part of speech, we cannot to do or we cannot write a good sentences in English. Okay, mengapa kita penting mempelajari yang namanya jenis kata? Karena tanpa memahami yang namanya jenis kata, mustahil ataupun akan kita akan kesulitan membuat sebuah kalimat yang benar ataupun membuat sebuah kalimat yang baik di dalam bahasa Inggris. Okay, so in this video I want to teach you about the part of speech, but I want to focus about the nouns. Okay, the number one. Kita fokusnya nanti ke nouns dulu, ke yang nomor satu. Karena kan tadi ada 9, kita sebutkan dulu satu persatu ya. The number one, noun, kata benda. Number two, verbs, kata kerja. The number three, adjective, kata sifat. Number four, pronouns, kata ganti benda. And the number five, articles, okay, kata sandang. Number six, it's about adverbs, kata keterangan. Number 7, preposition, okay, kata depan. Number 8, conjunction. Number 9, interjection. Okay, conjunction kata penghubung dan interjection itu adalah kata seru. Okay, this is about the part of speech. Okay, inilah tentang jenis-jenis dari the part of speech. So today let's we study or let's we focus about nouns. Hari ini kita fokusnya ke dalam nouns aja dulu di dalam kalimat, di dalam video kali ini maksud saya. Okay, nouns. What is noun? Menurut Webster Dictionary, noun is the name of any person, place, or things. Menurut Webster, kata benda adalah kata yang memberikan nama terhadap orang, tempat, atau benda. Look at the example. Mr. Adi buys a car in the showroom. Bali is a beautiful island. Ganga is an important river in India. Okay. Semua kata-kata yang di bold dengan garis dengan warna merah ini adalah kata-kata benda. Mengapa disebut kata benda? Karena mereka memberikan nama terhadap orang, terhadap tempat, dan juga benda. Makanya disebut sebagai kata benda. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis pembahasan tentang kata benda. Namun sebelumnya, kita sebutkan dulu kata benda itu apa-apa aja contohnya. Seperti ini tadi Mr. Adi, ini kata benda juga. Kata benda apa? Itu terhadap, menunjukkan terhadap nama orang. Oke, okay. Bali, Bali itu kata benda, iya, tempat. Televisi, itu juga benda. Car, motorcycle, floor, house, fat, banyak sekali. Computer, book, dictionary, cup, plate, itu semua adalah jenis-jenis dari kata benda. Oke, nanti kita akan membahas satu persatu mengenai kata benda ini. Karena apa? Kata benda ini juga akan dibagi-bagi ke dalam beberapa bentuk ataupun jenisnya, sesuai dengan bentuk dan jenisnya maksudnya. Oke, kita bahas mengenai ini. Ada 5 bagian pembahasan tentang kata benda. Yang pertama yaitu forms, bentuk. Bentuk kata bendanya akan kita bahas di sini. Number 2, kinds, macam, macam-macam kata benda. Number 3, types, itu mengenai jenisnya. Number 4, there is about numbers, itu jumlah. And the number 5, it's about gender, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin seperti apa yang dimaksud? Nanti akan kita bahas di dalam video kali ini. So, let's we study about forms of nouns atau bentuk kata benda. Oke, okay. Okay, sedikit ada gangguan suara-suara mobil, maklumlah soalnya rumah kita
dekat jalan lintas dan kebetulan rumah kita tidak pemakai sadap suara ya, penyedap suara maksudnya ya. So let's we continue about the forms of noun, bentuk kata benda. Forms noun is divided into two kinds. Okay, bentuk kata benda ini ada dua bentuknya. Yang number one, concrete nouns atau kata benda konkret. Okay, kata benda konkret adalah kata benda yang mempunyai wujud yang dapat diamati dengan mata. Namanya juga punya wujud, bisa dilihat atau bisa diamati dengan mata. Itulah yang disebut dengan concrete nouns atau kata benda konkret atau kata benda yang mempunyai wujud. Kita lihat contohnya. Example, bot, computer, food, airplanes, tables. Okay, this is this is about the concrete noun. Inilah tentang concrete noun. Lihat terjemahannya di bawah. Perahu, komputer, makanan, pesawat, meja. Ha, inilah jenis-jenis kata benda yang bentuk yang merupakan form of nouns. Okay, yang merupakan concrete nouns, merupakan kata benda yang memiliki wujud. Seperti itu dia. Okay, so the number two. Let's we study about the number two of form noun. Abstract nouns, kata benda abstrak. Abstract nouns itu adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat atau kita sentuh. Berarti tidak memiliki wujud, kebalikan daripada concrete noun yang tadi. Kalau look at the example, kindness, kebaikan, childhood, masa kanak-kanak, poverty, kemelaratan, honesty, kejujuran, wisdom, kebijakan, freedom, kebebasan, dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi jenis-jenis kata benda abstrak. Abstrak ya, bukan abstrak, sorry, type, mistype ini kayaknya ya. Oke, okay. Teman-teman sekalian bisa mencari lagi kata-kata yang lain. Masih banyak lagi abstrak noun selain ini. Oke, okay. Karena yang namanya kata-kata yang tidak bisa disentuh ataupun yang tidak bisa dilihat mata itu sangat banyak sekali ya. Oke, okay, adalah kindness tadi, karena anak, poverty, kelaratan, seperti itu dia. Oke, okay, the next we study about the sentences about the abstract noun. Kita buat dulu contoh tentang abstract noun ya. Perhatikan contohnya. Number one, thank you very much for your kindness. Okay. Lihat yang di underline, yang di garis bawahi itu adalah merupakan abstract noun. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, your kindness. Number two, we must be grateful for the freedom that we have now. Kita harus berterima kasih atas kebebasan yang kita miliki saat ini. The number three, still many people live in poverty in Indonesia. Okay, masih banyak orang Indonesia yang hidup dalam kemelaratan. Ya, sangat jelas sekali bahwa di Indonesia ini masih banyak masyarakatnya yang hidup di dalam kemelaratan. Maksudnya di sini berkekurangan, masih banyak yang tidak bisa sekolah, bahkan untuk makan saja sangat susah. Oke, disinilah kita pentingnya saling membantu sesama makhluk sosial, sesama manusia. Oke, kita lanjut lagi ke laptop. Dan sekarang kita bahas mengenai kinds of nouns. Oke, kinds of noun ini apa? Macam kata benda. Look at this. Menurut macamnya, kata benda dibagi 4. Okay, menurut macamnya yaitu proper nouns, common nouns, collective noun, and material noun. So let's we explain one by one.
kita berikan penjelasan satu per satu. Number one, proper nouns. Apa itu proper nouns? Proper noun adalah kata benda nama diri yang menunjukkan nama orang, tempat atau benda, dan harus selalu ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Maksudnya yang ditulis dengan huruf kapital itu adalah awalnya saja ya, bukan keseluruhan dari kata tersebut. Okay, look at the example. Surabaya, namanya tadi kata benda nama diri yang menunjukkan nama orang, tempat atau benda, itu yang namanya proper noun. Surabaya, Medan, Malang, Jakarta. Nama orang seperti ini dia, Erwin, Grace, John. Kalau yang mengenai tempat, Begawan Solo, Bromo, Borobudur, Temple, and etc. Seperti inilah dia yang namanya proper nouns, oke? Okay? Masih banyak lagi ya jenis-jenis proper nouns yang menunjukkan nama orang, tempat, atau benda. Oke, teman-teman di luar bisa menerka-nerka, oh ini ternyata proper nouns, oh yang ini ternyata proper nouns, seperti itu dia ya. Oke, so let's we continue about the number two, common nouns. Common nouns, kata benda umum. Kata benda umum yang menyatakan benda-benda dalam pengertian yang umum. Namanya common, umum, berarti menyatakan benda-benda dalam pengertian yang umum. Okay, look at the example. Car. Car ini kan ya kata benda umum ini. Kalau kita sebut car, mobil. Kita tidak sebut mobil sedan kah, Xenia kah, atau Fortuner kah, bukan seperti itu. Yang penting kita kata umumnya itu semuanya adalah car ataupun mobil. Number two, book. Buku. Banyak jenis-jenis buku, tapi kita sebutnya sebagai kata umumnya adalah book, buku. Kita sudah tahu, oh buku. Tanpa harus kita menyebut book English atau English book, biology book, oke, okay? History book. Tanpa harus menyebut seperti itu, kita sudah tahu yang namanya buku ya buku, karena kata umum. House, rumah, radio, television, dan lain-lain. Inilah kata-kata umum. Number two, man. Laki-laki. Kalau kita sebut namanya laki-laki, banyak laki-laki. Ada yang tua, muda, setengah bayi, apa segala macamnya. Atau yang baru lahir. Yang penting disebut dengan man, yaitu laki-laki. Woman juga seperti itu. Perempuan, mau dia tua, muda, kecil, sebutan secara umumnya adalah perempuan. Girl, boy, people, student, etc. Inilah yang disebut dengan kata umum. Contohnya student tadi, siswa. Banyak siswa. Sampai kita mahasiswa pun masih disebut siswa. Tapi kata umumnya ya siswa, student, seperti itu dia. Oke. Okay. The number three, about common nouns ya, masih di dalam common nouns. Pengertian-pengertian umum, contohnya mountain, gunung. Gunung ini ada gunung yang besar, tinggi, tapi itu secara umumnya disebut gunung. Oke, okay. River, sungai. Sungai pun seperti itu, sungai Bengawan Solo, sungai ini, apa segala macam, banyak jenis sungai, tapi kata umumnya itu adalah disebut dengan sungai. Lembah, valley, hill, bukit, island, pulau, banyak sekali pulau, banyak sekali lembah, banyak sekali bukit. Tetapi di sini yang disebut sebagai common noun adalah kata-kata umumnya. Oke, okay. Itulah yang disebut dengan common noun. So let's we study or we continue about the next number three, collective noun. Namanya collect, kumpulan, collective noun. Collective nouns adalah kata benda kolektif yang menyatakan suatu kumpulan, okay, atau kelompok benda, hewan, orang, dan sebagainya. Look at the example, people, orang-orang, namanya kumpulan, berarti lebih dari satu orang kan. Audience, hadirin.
tidak mungkin dong dalam suatu rapat atau dalam suatu pertunjukan, contohnya pensi, pentas seni, ada pertunjukan pensi dan penontonnya cuma satu orang, kita tidak akan pernah menyebutkan dengan hadirin yang terhormat, tidak mungkin kan? Karena hadirin itu pasti lebih dari 1, 2, 3 orang. Makanya tadi ini adalah kumpulan atau kelompok benda, hewan, orang dan sebagainya. The next, armada, panitia, kawanan ternak, kumpulan orang. Fleet itu tadi armada, komite, panitia. Nah, dalam suatu acara tidak mungkin panitianya cuma satu orang, pasti lebih dari 1 atau 2, 3 orang. Makanya disebut kumpulan. Oke, seperti itu dia. Oke, next about the materials noun. Materials, namanya materials, berarti terbuat dari apa? Pasti seperti itu kan? Dalam benak kita, kita lihat materials noun, kata benda materi atau material yang menyatakan bahan atau zat dari apa sesuatu itu terbuat. Oke, menyatakan bahan atau zat dari apa sesuatu terbuat. Look at the example. Nickel atau nikel, brass, kuningan, tin, timah, silver, besi, silver, iron, besi, bronze, perunggu, gold, emas. Okay. Seperti ini dia contoh-contoh dari materials noun. Jadi namanya juga tadi disebutkan materi, material, bahan atau zat. Contohnya gold ini terbuat dari apa? Tin ini seperti apa? Terbuat dari apa? Iron, besi, seperti itu dia. Makanya material kan disebut material noun. Jadi sebenarnya nggak tidak susah sih untuk memahami yang namanya jenis-jenis nouns ini. Oke. Okay. Kita lanjutkan bagian tadi kan ada 5 bagian dari noun ini, dan yang ke pertama itu adalah forms, dan yang kedua forms tadi terbagi juga atas 4 itu yang kita sebut tadi, yang namanya proper noun, common nouns, collective nouns dan material nouns. Dan nouns tadi dalam pembahasannya ada juga 4 jenisnya, dan yang ini yang kita bahas adalah jenis yang kedua, types of nouns, jenis kata benda. Oke, inilah yang disebut dengan types of nouns, jenis kata benda. Menurut jenisnya kata benda ini dibagi menjadi 2, yaitu countable nouns and uncountable nouns. Oke, okay, seperti apa dia countable nouns dan apa itu uncountable nouns? Mari kita bahas one by one, satu per satu. Oke, okay, explanation, penjelasan about the number one. Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung. Count, count itu kan hitung, berarti countable nouns, kata benda yang dapat dihitung. Example, radio. Kan radio itu bisa kita hitung 1, 2, 3 seperti itu. Bus, mobil atau bus, bus itu bisa kita hitung berapa ada bus di parkiran sana, yuk kita hitung, seperti itu dia, pasti bisa dong. Horse, kuda, berapa ekor kudanya, kita kan bisa hitung, makanya disebut countable nouns. Begitu juga dengan goat, kambing, kita bisa menghitungnya karena apa ya, dia utuh bawaannya, contohnya radio, 1 radio, 2 radio, bisa bus pun seperti itu, atau binatang contohnya horse, goat, cat, dog, kan bisa kita hitung berapa ekor, seperti itu dia. Itulah yang disebut dengan countable nouns, yang dapat dihitung. So now let's we continue about the number 2, uncountable nouns. Tadi count, sekarang uncountable, berarti tidak dapat. So, look at the example. Oh no, maksudnya the explanation, penjelasan. Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitung. Example, sand, pasir. Pasir itu mana bisa kita hitung? Water, air.
air juga udara. Contohnya, tidak mungkin bisa kita hitung. Sugar, gula. Gula ini kan per kilo, sekilo, dua kilo, bukan satu gula, dua gula. Nah, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kita hitung dong. Oke, next. Hair, rambut. Rambut pun tidak bisa kita hitung. Ya, hanya Tuhan lah yang tahu berapa jumlah rambut seseorang itu. Oke, dust, debu, tidak bisa. Oil, minyak. Minyak juga tidak bisa kita bilang. Ini kan per liter ini biasanya. Kalau gula tadi contohnya per kilo. Kalau sand contohnya pasir. Kalau kita mau beli pasir mau bangun rumah, per kubik, seperti itu. Kalau water banyak, ada per galon, per gelas, seperti itu. Bukan dihitung satu gelas. Bukan, maksudnya bukan dihitung satu air, dua air. Tidak akan pernah bisa. Beda sama yang kontabel tadi, contohnya radio, bus, itu kan bisa dihitung. Atau binatang contohnya goat, kambing, satu ekor kambing, dua ekor kambing bisa. Tapi kalau yang namanya uncountable itu kan tidak bisa dihitung. Nah, kita lihat tadi contohnya pasir, air, gula, rambut, debu, minyak, sand, water, sugar, hair, dust, and oil. Oke. Next, the number three of the nouns. Nomor tiga dari pendekatan untuk pembahasan di dalam noun, yaitu tadi numbers of nouns, yaitu jumlah benda. Seperti apa ini? Mari kita bahas. Dari segi jumlah, kata benda dibagi dalam dua golongan. Oke, dari segi jumlah ya, yaitu singular nouns, kata benda tunggal. Kalau tadi types-nya ada dua, yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Sementara sekarang adalah number-nya, jumlahnya. Ada yang singular, yaitu kata benda tunggal. Seperti apa itu? Ini dia, look at the example. A car, a house, a history. Sebuah mobil, namanya juga dia tunggal. Oke, sebuah rumah, suatu sejarah atau sebuah sejarah. Namanya tunggal satu dan biasanya diikuti dengan kata e, itu artinya sebuah satu atau sesuatu. The next, an apple, n ini juga menyatakan sebuah, an apple, sebuah apel. An answer, okay, sebuah jawaban. An hour, satu jam. Okay, setiap kata-kata yang bertemu dengan kata, kan ada dua jenis dari vokal ini. Ada vokal dan ada konsonan, yaitu jenis huruf maksudnya, ada vokal dan konsonan. Itu kalau ketemu dengan yang namanya vokal, maka dia kita pakai dengan a car, a house, a history, and etc. Sementara yang namanya konsonan contohnya ini an apple, an answer, an hour, sebuah apel, sebuah jawaban dan satu jam. Di situ nanti perbedaannya kita akan bahas ini nanti di pembahasan kita berikutnya, itu mengenai abjad ya. Di situ nanti akan kita jelaskan bagaimana cara perbedaannya ketika memakai ataupun di artikel nanti ini kita bahas bagaimana cara pemakaian e, m dan de. Itu akan kita bahas nanti di artikel karena itu bersangkut dengan abjad itu nanti ya. Kita akan bahas di sana nantinya. Oke, so next about number of nouns masih. Tadi kan yang singular nouns. Dan yang sekarang itu adalah mengenai plural nouns. Oke. Kata benda jamak. Namanya juga jamak, berarti lebih dari satu. Sementara yang tadi adalah singulars, yaitu satu benda ataupun single, namanya single. Oke. So this is about the example of plural noun. Cats, kucing-kucing. Kalau cat aja kan dia kucing, berarti tambahannya ada s, yaitu menjadi kucing-kucing, jamak dia, berarti kucingnya lebih dari satu. The number two, televisions. Kalau cuma satu aja kan television, televisions, berarti ada lebih dari satu televisinya, makanya disebut dengan jamak ataupun lebih dari satu. Oke, dan the next is about boxes.
kalau cuma satu aja bendanya disebut dengan box. Tetapi ketika dia lebih dari satu disebut dengan boxes. Glass, kalau satu glass. Tapi kalau dia sudah jamak itu glasses. Bus, bus itu ya. Kalau lebih dari satu menjadi buses. Bodies, flies, babies, parties, histories, boys, donkeys, plays, kids, tips menjadi tips, warps menjadi warps, knife menjadi knives, potatoes, mangoes, torpedoes, videos, etc. Kata-kata seperti ini dari kata single tadi berubah menjadi jamak, ataupun kalau kata-katanya tadi cuma satu aja atau bendanya cuma satu, maksudnya itu yang disebut dengan singular. Tetapi kalau bendanya sudah lebih dari satu itu disebut dengan plural. It's seperti cat, kalau cuma cat aja berarti kucing satu ekor, dia a cat. Tapi kalau cats ada s di belakang berarti kucingnya lebih dari satu. Ada juga yang di bawah, paling bawah ini contohnya mangoes, berarti banyak mangganya, tidak sebuah ataupun tidak sebiji, seperti itu dia. Oke. Dan yang tadi di dalam number of noun ini, jumlah of noun, di number of noun tadi kan ada dia e, n, itu sesuai dengan alfabetnya ya nanti ya. Kalau dia kan alfabet ini terbagi dua ini, ada yang vokal dan konsonan seperti yang kita bahas tadi. Oke. Kalau yang namanya konsonan ini kan membutuhkan kehadiran huruf vokal. Sementara huruf vokal ini kan tidak, huruf vokal kan cuma ada 5, A, I, U, E, O. Jadi kalau ini ketemu dengan kata benda yang singular, hanya menambahkan N. Contohnya, an apple, itu kan E, E ini kan, atau A ini kan adalah vokal. Makanya di depan itu bukan A, tetapi N, A, N. An apple, an answer. In our, seperti itu dia ya. Pokoknya seperti kata-kata yang setiap kata-kata yang membutuhkan kehadiran huruf vokal itu. Itulah yang digabungkan dengan A N, seperti itu dia. Oke. Oke, next. Kita bahas yang terakhir yaitu mengenai gender. Oke. Gender ini adalah jenis kalimat. Tapi jenis kalimat di jenis kelamin. Jenis kelamin di sini maksudnya adalah perbedaan antara benda itu, bisa kita bedakan benda itu menurut jenis kelaminnya. Seperti apa? Seperti ini contohnya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka kata benda menurut gender dibagi sebagai berikut. Masculine gender. Masculine gender, oke. Sebentar ya. Mengapa sih kita penting membahas ini? Karena kan semua makhluk hidup di alam semesta ini kan dapat digolongkan menurut jenis kelaminnya. Ada makhluk laki-laki, ada pula wanita, dan ada pula benda-benda yang sekaligus bersifat umum. Contohnya bisa berjenis laki-laki atau wanita. Sedangkan benda-benda mati bisa juga digolongkan menjadi benda-benda yang tidak mengenal jenis kelamin juga, atau pembagian kata-kata benda yang berpangkal pada pergolongan jenis kelamin yang disebut dengan gender ini. Makanya di sini dibahas mengenai gender, bukan berarti kita jadi belajar mengenai biologi ya. Jadi di sini di kata benda ini juga ada pembahasan mengenai gender. Seperti ini dia contohnya. Oke, perhatikan contoh di bawah. Masculine gender, jenis kelamin laki-laki ini maksudnya, atau jenis laki-laki ya. Perhatikan. Father. Nah, ini kan laki-laki dia, makanya father itu kan kata benda juga. Itulah terhadap diri tadi atau orang. Father, daddy, uncle, son, brother, nephew, grandfather, husband. Ini semua adalah masculine gender atau jenis laki-laki. Inilah yang disebut tadi dengan jenis kelamin ataupun gender, oke? Karena father itu kan ke laki-laki itu ayah, daddy, ayah. Uncle, paman. Son, putra. Brother, saudara laki-laki. Nephew, kemenakan laki-laki. Oke. Grandfather, itu adalah kakek.
husband adalah suami. Nah, makanya masculine gender atau jenis laki-laki. So the next it's about feminine gender. Namanya juga feminim dong. Feminim itu kan biasanya disebut untuk para cewek ataupun gadis ataupun perempuan. Jenis perempuan. Example, mother, ibu, mom, mama, daughter, putri, aunt, bibi, sister, saudara perempuan, niece, kemenakan perempuan, grandmother, itu adalah nenek, wife, istri, okay? Seperti itulah jenis-jenis dari yang namanya kata benda. Ada juga sih seperti jenis-jenis kelamin umum, contohnya baby. Nah, itu kan jenis kelamin juga, tapi ini menurut terhadap orang. Baby itu berarti bayi, child itu golongannya untuk anak-anak, people untuk semua orang, seperti itu dia, okay? Singer, singer atau penyanyi itu kan termasuk ke dalam golongan-golongan juga, seperti itu dia ya. Nah, dan yang tidak berjenis kelamin itu kata-kata benda yang tidak berjenis kelamin atau tidak ayalah yang tidak berjenis kelamin, maksudnya bisa juga seperti car, bus, train, plane, ship, motorcycle, driver, jenis-jenis seperti ini. Jadi kalau pembahasan di noun itu harus semuanya kita bahas, baik itu yang proper noun tadi, yang uncountable noun, yang countable noun, dan juga yang mengenai singular noun atau plural noun, semuanya telah kita bahas tentang noun. Itulah semua pembahasan ataupun pengenalan tentang yang namanya nouns. Tadi kan ada 5 pembahasan yang tentang noun tadi, yaitu forms, kinds, types, numbers, gender. Dan forms tadi bentuknya ada 2, yaitu concrete noun dan abstract noun. Dan sementara yang kinds of nouns tadi ada 4, proper nouns, common nouns, collective nouns, material nouns. Sementara yang types of noun yaitu jenis kata benda ada 2, yaitu countable dan uncountable, yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Dan yang number of noun itu adalah ada 2 juga, singular yaitu kata tunggal, kata benda tunggal, dan plural noun yaitu kata benda jamak. Dan sementara gender itu adalah jenis kelamin, itulah yang disebut dengan noun. So thank you for meeting today. I hope all of you can understand about my explanation. That is about noun. Dan saya harap juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan, tolong dimaklumi. Di sini kita semua sama-sama belajar, karena satu hal yang perlu kita ingat, tidak ada manusia yang sempurna, oke? Nobody perfect in the world. So mari kita saling mendukung. Dan kepada teman-teman semua ataupun adik-adik pelajar yang ingin belajar bahasa Inggris, ingin lebih tahu lagi dalam bahasa Inggris, mari berseri atau sering dengan saya. Kalau ada yang ingin dipelajari atau kurang paham, mari buat di komentar, di kolom komentar. Saya akan menjelaskannya nanti di video-video berikutnya, oke? Buat requestnya apapun nanti ya, saya akan membantu, seperti itu dia. Oke, okay, I think that's all about our explanation today. That is about noun. So, thank you. Thanks for watching. Thank you so much.